sesuatu yang special yang berasaskan kambing. Jadi pilihan saya adalah lamb shank. Ya, saya ada banyak lamb shank kali ini. Ada 5 ya. Jadi lamb shank ini adalah sesuatu yang perlu dimasak menggunakan gravy ataupun kuah ya, supaya ianya akan lembut. Dan bergantung kepada resepi, selalunya saya akan menggunakan gravy yang pekat ya. Jadi untuk kali ini saya akan memasak lamb shank ini menggunakan resepi olahan saya sendiri yang berasaskan tomato dan sedikit mustard dan of course chili ya. Jadi olahannya akan berasa sedikit masam, manis dan pedas. Apa yang membuatkan masakan ini menjadi rasa yang agak unik adalah disebabkan bahan-bahan yang akan saya gunakan dan juga cara masakannya. Ya. Jadi bahan-bahan basic untuk masakan lamb shank pada kali ini adalah yang biasa, bawang putih, bawang merah yang saya tak akan potong halus ya. Saya akan biarkan ianya whole ataupun kalau besar sangat saya akan potong 2. Itu saja. Kemudian saya akan gunakan olive oil. Yang ini adalah extra virgin olive oil. Tomato, chili yang begitu banyak ya, chili Thai. Dan saya juga akan campurkan chili paste sedikit untuk menjadikan kuahnya lebih pekat sedikit. Dan kita tengok macam mana nanti, mungkin saya akan campurkan sedikit tepung jagung untuk memekatkan lagi kuahnya. Seperti saya katakan tadi, resepinya unik dan cara masakannya juga adalah unik. Satu lagi bahan yang akan saya tambahkan di dalam resepi ini adalah mushroom kegemaran saya, portobello mushroom ya, yang saya akan masukkan ke dalam masakan ini untuk menimbulkan satu rasa yang begitu unik dan mesra bersama-sama dengan lamb shank ini. Yang lain-lain tu biasa saya akan masukkan juga kentang yang saya cuci bersih, tidak dikupas, dan saya cuma akan potong 2 saja kentang ini, masukkan ke dalamnya sekali. Kemudian saya akan tambahkan perasa-perasa ekstra atau bahan-bahan ekstra seperti kayu manis, cinnamon stick. Lepas tu saya akan masukkan black pepper yang whole corn ya, black pepper corn yang tidak di kisar. So saya akan masukkan mungkin dalam 20 biji begitu. Kemudian sedikit gula melaka. Okey, untuk menambahkan menaikkan rasa lemak tu lebih sedikit. Okey. Jadi itu saja bahan-bahannya. Dan saya akan letakkan list bahan-bahan tadi di description video. Lamb shank ini memerlukan masakan secara gravy ataupun braised dalam konteks ini. Dan ia memerlukan sedikit masa untuk melembutkannya dan menjadikan semua bahan-bahannya mesra. Jadi cara masakan kegemaran saya untuk lamb shank adalah menggunakan thermal cooker yang di belakang ini ya. Jadi thermal cooker tu akan saya gunakan bahagian dalamnya boleh ditarik keluar
saya akan masak, kemudian masak di atas api ya. Kemudian bila dah mendidih, saya akan biarkan ia mendidih, simmer selama mungkin 1 jam. Selepas tu saya akan angkat kesemuanya masakan tadi dan saya akan masukkan ke dalam thermal ini dan saya akan biarkan di dalamnya selama lagi 3 jam. So maknanya jumlah keseluruhan masa untuk masakan ini adalah lebih kurang 1 jam di atas api dan 3 jam di dalam thermal cooker. Selepas 1 jam, selepas kita masukkan dalam thermal cooker, kita tak perlu buat apa-apa. Kita cuma perlu tunggu saja. Selepas itu, bila kita buka nanti, kawan-kawan akan dapat melihat betapa mesra dan lunak kesempurnaan masakan kita. Ya. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Ooh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, hey. And the memories bring back your. But you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast
toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December. Channel Chef Arif, jangan lupa like dan subscribe. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before.